نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمين يعني رحمة الله سبحانه وتعالى سكالين، sekiranya kamu ingin melihat hakikat Islam pada zaman kamu, janganlah kamu melihat keadaan mereka yang bersesak-sesak di pintu-pintu masjid dan bertalbiah mereka dan talbiah mereka di musim haji, tetapi lihatlah sikap mereka terhadap syariah dan musuh-musuh syariah, yakni lihatlah tauhid mereka, wala dan barak mereka, lihatlah akidah mereka benar ataupun tidak. Adakah menepati akidah salaf, yakni akidah Nabi, sahabat dan para imam mujtahid? Adakah iman mereka sahih, bersih dari segala syirik, kufur dan riddah, bersih dari segala pembatal Islam? Muslimin yang dirahmati Allah, hakikat Islam ialah mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, ilmu, faham, yakin dan jujur. Kufur kepada segala sesuatu yang sembah selain Allah. Kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, yakni kepada tagut, iaitu Tuhan-Tuhan palsu yang batin, yakni tauhid, dan menjauhi segala syirik. Itulah hakikat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاوْا. Maka sekiranya mereka Islam, yakni bertauhid kepada Allah Ta'ala dengan tauhid yang sahih, maka demi sesungguhnya mereka telah mendapat hidayah yang benar. Sekiranya mereka berpaling daripada Islam, yakni tauhid, kewajipanmu hanyalah menyampaikan. Surah Ali Imran ayat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Sesiapa yang mengucapkan ucapan tiada sembahan yang benar melainkan Allah, dan kafir ingkar akan segala yang disembah selain Allah, haramlah hartanya dan darahnya, dan hisabnya yang sebenar hanyalah diketahui oleh Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui makna tauhid la ilaha illallah, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, wajib ke atas setiap muslim dan muslimah mengetahui akan pembatal-pembatalnya, agar ia selamat daripada kekufuran dan kemurtadan tanpa sedar, dan agar ia tidak mati di dalam syirik akbar. Waliyazubillah. Muslimin yang dimuliakan,
dan dapat banyak perkara yang membatalkan akidah, syahadah dan keislaman seseorang muslim. Diringkaskan oleh segolongan ulama kepada 10 perkara. Alim dan ahlu sunnah wal jamaah mempelajarinya, mengetahuinya dan memelihara diri daripada melakukannya. Ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang bersih daripada syirkiyat, kufriyat dan nawaqid, yakni pembatal-pembatal Islam. Al-Imam At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, ketahuilah bahawa pembatal-pembatal Islam itu banyak. Yang paling masyhur ialah 10 pembatal. Yang paling masyhur ialah 10 pembatal. Pembatal yang pertama, syirik dalam ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang musyrikannya dengan sesuatu dan mengampunkan dosa selain itu bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan ke atasnya syurga selama-lamanya, dan tempat tinggalnya yang kekal abadi ialah api neraka Jahannam. Dan tempat tinggalnya yang kekal abadi ialah api neraka Jahannam, dan tiadalah bagi orang-orang zalim itu sebarang pembantu yang menyelamatkan dan melepaskan mereka daripada azab Allah. Surah Al-Maidah ayat 72. Antara syirik akbar, yakni syirik di dalam ibadah, ialah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih menyembelih untuk jin atau kubur. Antara lain ialah bernazar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sujud atau rukuk kepada selain Allah, mencintai Allah seperti mencintai sesuatu selain Allah, seperti mencintai Allah atau lebih, dan sebagainya. Pembatal kedua, sesiapa yang menjanjikan antaranya dan antara Allah perantaraan-perantaraan yang ia meminta daripada mereka itu dan memohon pertolongan daripada mereka atau bergantung kepada mereka, maka ia kafir menurut ijma'. Adapun mengambil wasitah tanpa memohon daripada wasitah tersebut, maka itu syirik asghar atau wasilah kepada syirik akbar. Pembatal ketiga, sesiapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau menganggap sahih mazhab mereka itu, yakni kepercayaan mereka itu, atau agama mereka itu, atau aliran mereka itu, ia menjadi kafir. Musyrikin di sini termasuklah Sufiyah, Zanaiqah, Batiniyah, golongan Wahdatul Wujud yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah, ataupun mengatakan Allah turun dan bersatu dengan guru mereka. Golongan Rawafid Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang mengkafirkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menolak Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan golongan Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah azza wa jalla, seperti menolak sifat kalam, ulu dan istiwa di atas arasy, dan golongan Quburiyah yang menyembah kubur-kubur atau meminta hajat dan pertolongan daripada kubur-kubur. Pembatal yang keempat, sesiapa yang mengiktikadkan bahawa petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk baginda, dan ada hukum selain hukum baginda yang lebih baik daripada hukum baginda, seperti orang-orang yang melebihkan hukum-hukum tauhid, undang-undang tauhid berbanding hukum baginda, maka ia kafir. Pembatal yang kelima,
Sesiapa yang membenci sesuatu yang dibawa datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun ia mengamalkannya, maka ia kafir. Seperti membenci hijab, nikah, pengharaman riba, judi, jihad dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika li'annahum kanu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Orang-orang kafir itu binasa dan celaka. Allah membatalkan segala amalan mereka kerana mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, yang membenci Al-Quran dan tas menustakannya. Lalu Allah menggugurkan segala pahala amal mereka. Surah Muhammad ayat 9. Pembatal yang keenam, sesiapa yang mempersendakan, sesiapa yang mempersendakan sesuatu daripada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pahala Allah atau azabnya, maka ia kafir. Dalilnya firman Allah azza wa jalla, "Wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin." Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka itu, nescaya mereka berkata, "Kami hanyalah bergurau dan main-main sahaja." Katakanlah, "Adakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu persendakan? Janganlah kamu meminta maaf. Sesungguhnya kamu telah kafir setelah keimanan kamu." Surah Taubah ayat 65 hingga ayat 66. "Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'u al-'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. Pembatal yang ketujuh ialah sihir, antaranya ialah sihir sarf, yakni sihir yang memisahkan di antara suami dan isteri, yang memutuskan silaturahim, dan sihir ataf, yakni sihir pengasih, yang menjadikan seseorang yang membenci seseorang tiba-tiba ia mencintai orang yang dibencinya itu dengan kecintaan yang melampau. Maka sesiapa yang melakukan sihir atau rida dengannya, maka ia kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Dan tidaklah kedua-duanya, yakni Harun dan Marut, mengajarkan kepada seseorang pun melainkan kedua-duanya berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah ujian." Maka janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir dan mengamalkannya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Begitu juga dengan mempercayai bomoh-bomoh atau dukun-dukun atau tukang-tukang ramal, maka itu termasuk kufur akbar yang membatalkan Islam, yang mengeluarkan daripada Islam. Pembatal yang ke-8, membantu dan menolong musyrikin
untuk menewaskan muslimin. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi qauman zalimin." Sesiapa yang menyokong mereka yang membantu musyrikin dari kalangan kamu, maka sesungguhnya ia dari kalangan mereka yang dari kalangan kufar musyrikin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim, yakni kaum yang syirik. Suratul Maidah ayat 51. Kesembilan, sesiapa yang mengiktikadkan bahawa sesetengah manusia harus keluar daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana harusnya bagi Khadir keluar daripada syariat Musa alaihi salam, maka ia kafir. Pembatal yang ke-10, berpaling daripada agama Allah Ta'ala, tidak ia mempelajarinya dan tidak ia beramal dengannya, yakni secara total. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu ia berpaling daripadanya? Yang tiada-tiadalah sesiapa pun yang lebih zalim daripada orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bantahan terhadap Murji'ah dan Jahmiyah yang meremehkan kekufuran, di mana mereka mengatakan bahawa tiada kekufuran melainkan dengan i'tiqad dan penusdaan dengan hati. Adapun perbuatan kufur dan kalimah-kalimah kufur tidaklah menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Waliyahzubillah. Tiada beza antara semua pembatal ini, antara gurauan sungguh-sungguh dan takut kecuali dipaksa sahaja. Semuanya termasuk bahaya yang paling besar dan paling banyak berlaku. Maka wajib bagi setiap muslim berhati-hati dengannya dan takut berlaku kufur riddah ke atas dirinya. Wajib kepada setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, menghafaznya dan memahami pembatal-pembatal ini agar tidak terjatuh ke dalamnya yang mengakibatkan kehancuran dunia dan akhiratnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama ja'altaha 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata bayna wa ihdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين بها فأتمها علينا. اللهم أصلح سلطاننا وسادتنا وكبراءنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.